memang kita bisa saja memiliki keinginan dan rencana untuk menghabiskan waktu kita dengan siapa dan seperti apa. Tapi sesungguhnya, kita tidak akan bisa menjamin bahwa kita bisa melakukan hal tersebut, dan kita pun tidak pernah tahu berapa lama kita akan hidup di dunia ini. Maka dari itu, selagi kita masih bernapas, marilah kita nikmati kehidupan yang kita miliki, bersyukur dan tentu saja berbahagia dengan segala yang telah kita punya. Hal itu akan membawa kita pada sebuah hakikat dari kehidupan yang sesungguhnya. Pasrahkan dan serahkan segala takdir kita kepada Yang Maha Kuasa dari atas segala kehidupan di dunia ini. Karenanya, jangan pernah percaya dengan ramalan, karena rezeki, jodoh, dan maut itu mutlak rencana dan hak Tuhan. Kita semua manusia di dunia ini tidak bisa meramalkan masa depan, sekalipun hanya dalam satu